Pada PRN 12, PBB akan memperkenalkan muka-muka baharu sebagai usaha ke arah pembaharuan parti, renewal of party leadership, bagi meneruskan legasi kecemerlangan PBB sebagai tulang belakang pentadbiran GPS. Dan sebagai komitmen untuk memastikan kredibiliti dan integriti semua calon PBB yang dipilih untuk bertanding kelak, semua penyandang dan calon-calon cadangan ataupun potential candidates akan ditapis oleh Jabatan Insolvensi, PDRM atau polis dan SPRM. Kita belum tentukan berapa ramai ya, tapi memang ada muka baru lah. Setiap pilihan raya pada PBB memang pembaruan ya. This is dasar kita selama inilah. Apa tu? Percentage. Kita belum tentukan, tapi seperti biasalah kurang lebih. 20%, at least 20%. Ha? Kurang lebih 20%, 10%, 20% macam itulah. Saya tak akan bagi tahu spesifik ya. Sebab masih di peringkat apa? Pematian dan sebagainya. Pertimbangan. Apa tu? Sorry. Ya, ini proses penapisan supaya barisan ataupun senarai calon GPS, lebih-lebih lagi PBB yang telah saya nyatakan tadi, kita berpuas hati mereka ini adalah yang apa kata, yang tidak ada masalah sekiranya ditetapkan sebagai calon nanti. Jadi proses ini sudah berlangsung. Sedang berlangsung. Yap. Okey. Apa tu? Mesti. Ya, mestilah. Ya. Ya, kita senarai dulu, lepas tu kita proses penapisan. Kita apa buat proses supaya kita mendapati mereka ini layak, tak ada masalah. Yang berapa orang yang kita akan apa mengukuhkan sebagai calon baru, dan baru kita boleh tetapkan apabila tak ada masalah, ya? Okey? Berhubung penyandang-penyandang yang tetap diumumkan yang mereka tidak mau bertanding lagi, adakah keputusan mereka diterima oleh MKT sekarang itu? Ya, ada yang menawarkan sukarela, yang kita yang amat berhormat Ketua Menteri atau Presiden Parti telah merakamkan setinggi penghargaan kepada mereka yang sukarela dengan rela dirilah mengundurkan diri, beri peluang kepada muka baru. Ya. Jadi selain daripada yang sudah berhubung kepada apa dalam sosial media apa semua itu, ada penyandang-penyandang lain juga yang menyuarakan hasrat untuk tidak bertanding. Ada. Ada. Okey. Tadi saya dah cakap lah 20% gitu. Okay, don't repeat your question please. Okay, terima kasih. You work it out lah. How many percent for PBB? We have 47%. 47 seats. If you 10%, it's about 5 seats, isn't it? There be I said between 10 to 20%. So roughly there. I cannot be specific at the moment. It's not finalized 100%. Thank you very much. Thank you.